Halo guys, selamat datang kembali dalam channel Sahabat Hiburan Official. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong resmi memenuhi panggilan Indonesia demi kembali bertugas untuk menakodai Timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama beberapa stafnya, Shin Tae-yong telah tiba di tanah air pada Minggu 11 Agustus 2024. Asisten pelatih baru khusus striker Yeom Ki-hoon juga sudah tiba bersama Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tampaknya memang sengaja merekrut Yeom Ki-hoon untuk membuat lini serang Timnas Indonesia semakin tajam. Seperti diketahui, penyelesaian akhir dari lini serang skuad Garuda terkadang masih kerap menjadi masalah. Shin Tae-yong mengabarkan bahwa Timnas Indonesia bakal memulai persiapan pada 29 Agustus 2024 untuk dua pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024. Timnas Indonesia akan lebih dahulu bertandang ke Timnas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium pada 5 September 2024. Selanjutnya, pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di match ketiga di Grup C. Demi mendapatkan hasil positif kontra dua lawan di atas, Shin Tae-yong akan memanggil para pemain terbaiknya. Beberapa pemain baru disinyalir juga dipanggil oleh Shin Tae-yong. Pemain baru yang dimaksud di sini adalah pemain yang tidak disertakan di FIFA Matchday Juni 2024 saat berjuang Irak dan Filipina. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 7 pemain baru yang bakal dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Di nomor 7 ada Arkan Fikri dari Arema FC. Arkan Fikri sukses mencuri perhatian pada Piala Presiden setelah keluar sebagai pemain muda terbaik Piala Presiden 2024. Arkan Fikri dinilai layak kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Senior. Meski tidak untuk dimainkan sebagai pemain utama, tenaga Arkan Fikri dapat diandalkan di babak kedua. Arkan Fikri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 165 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah. Ia merupakan putra kelahiran Serdang pada tanggal 28 Desember 2004, usia 19 tahun. Adapun nilai pasar Arkan saat ini mencapai 2,61 miliar rupiah. Kemudian di peringkat ke-6 ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta. Witan Sulaiman absen di FIFA Matchday pada Juni 2024 karena harus memenuhi ibadah haji. Setelah menyandang gelar haji, winger Persija Jakarta ini diprediksi kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong. Terlebih, aksi pamungkas terakhir Witan Sulaiman bersama Timnas Indonesia U23 berjalan cukup manis. Ia muncul sebagai winger kanan andalan dan mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 atau hampir mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Witan Sulaiman sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri. Ia merupakan putra kelahiran Palu pada tanggal 8 Oktober 2001 usia 22 tahun. Adapun nilai pasar Witan saat ini mencapai 4,35 miliar rupiah. Kemudian di urutan kelima adalah Elkan Bagot. Absennya Justin Hubner dan Jordi Amat karena terkena akumulasi kartu, membuat Elkan Bagot berpotensi comeback ke Timnas Indonesia. Dalam pola 3 back, Elkan Bagot dapat membentuk benteng kuku bersama Rizky Ridho dan Jay Isis. Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong percaya lini belakang sangat kuat bila dijaga oleh Elkan Bagot, Jay Isis, dan Rizky Ridho. Kemudian di urutan keempat ada Ramadan Sananta dari Persis Solo. Setelah menjadi top skor di Piala Presiden 2024, Ramadan Sananta layak dipertimbangkan kembali mengisi lini depan Timnas Indonesia. Jika tidak tampil sebagai starter, penyerang 21 tahun ini dapat diandalkan di babak kedua. Ramadan Sananta membantu Persis Solo ke semifinal Piala Presiden 2024 usai mengalahkan Persib Bandung di laga pamungkas Grup A. Total, Ramadan Sananta telah mencetak 3 gol sepanjang turnamen Piala Presiden 2024 dan membuatnya didapuk menjadi top skor Piala Presiden 2024 di tahun ini. Adapun Ramadan Sananta sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 182 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah. Ia merupakan putra kelahiran Daik pada tanggal 27 November 2002 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Ramadan Sananta saat ini mencapai 4,78 miliar rupiah. Kemudian di urutan ketiga adalah Chance Raven dari FC Dordrecht.
Boncernya Jens Raven bersama skuad Garuda Nusantara membuat netizen berpikir mungkin saatnya bagi pemain naturalisasi ini bermain di level lebih tinggi. Apalagi posisi Raven saat ini sangat dibutuhkan oleh Sintayong selaku pelatih kepala timnas Indonesia. Meski belum ada tanggapan terkait rumor tersebut, Raven bisa saja dipanggil oleh Sintayong dalam waktu dekat. Apalagi skuad Garuda senior saat ini membutuhkan penyerang yang haus gol seperti Jens Raven. Raven bisa menjadi salah satu opsi menarik di lini depan timnas Indonesia, terlebih saat Indonesia tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian di urutan kedua adalah Markok dari Persib Bandung. Sebelum Tom Hey dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, Markok merupakan pilihan utama pelatih Sintayong untuk mengisi lini tengah skuad Garuda. Kini, Markok mulai terpinggirkan dari timnas Indonesia dan terbaru dia tidak dipanggil oleh Sintayong untuk melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026. Markok bahkan mengungkapkan kekecewaannya ketika tahu kalau dia tidak masuk ke dalam pilihan Sintayong ke timnas Indonesia. Berkat penampilannya yang sukses membawa Persib Bandung ke final Championship Series Liga 1, rasanya Markok layak kembali dipanggil oleh Sintayong di timnas Indonesia. Markok sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 177 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 20 April 1993 usia 31 tahun. Adapun nilai pasar Markok saat ini mencapai 7,82 miliar rupiah. Kemudian di urutan pertama adalah Martin Paes. Ketimbang 6 nama lain, sosok Martin Paes paling dinanti pecinta sepak bola tanah air. Sebab timnas Indonesia membutuhkan kiper jempolan untuk mengarungi laga-laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabarnya, Martin Paes akan menjalani sidang di pengadilan arbitrase olahraga alias CES pada Kamis 15 Agustus 2024. Kemudian eligible atau tidaknya Martin Paes memperkuat timnas Indonesia akan diumumkan pada Minggu 18 Agustus 2024. Martin Paes sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 192 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 14 Mei 1998 usia 26 tahun. Adapun nilai pasar Martin Paes saat ini mencapai 26,7 miliar rupiah.